1, 2, 3. 10 menitan lagi. Ya udah, awas kesasar ya, jangan lama-lama ya Bang, ditunggu ya. Ya oke, makasih. Udah jam segini kok belum datang-datang sih Abang ojeknya? Kemana dulu lagi ya? Datang ya Bang Gojeknya? Katanya 10 menit, ini udah lebih dari 20 menit. Mana ya? Tuh. Kayaknya itu tuh. Tapi kok ada yang aneh ya? Bang. Ojek yang saya pesan ya? Ya. Oh ya, sini Bang. Si Abang katanya 10 menit, ini udah lebih 20 menit. Kemana dulu, Bang? Iya, Bu, maaf, Bu. Habis bensin tadi di jalan. Oh, ya udah, Bang. Yuk, kalau gitu kita berangkat, udah mau telat nih. Bentar, Bu. Ini bensinnya belum diisi. Terus panas lagi, Bu. Saya boleh ke dalam? Hah? Kok belum diisi? Padahal isi dulu aja, Bang. Gimana sih? Si Abang. Ya udah kesini dulu aja. Si Abang nih, kenapa nggak isi dulu bensinnya tadi? Gini Bu, kalau saya ngisi dulu pasti telatnya makin lama. Kalau kayak gini kan enak, nggak terlalu lama telatnya. Tetep kan gimana mau nganter saya kalau bensinnya nggak ada? Ya harus diisi dulu Bu. Ada-ada aja, sama aja kalau gini. Ya udah sana isi dulu Bang. Bu, saya capek banget Bu, tadi ngedorongnya kejauhan. Udah gitu saya nggak tahu daerah sini, beli bensinnya di mana. Saya bisa minta tolong Ibu nggak? Tolong beliin ya Bu ya. Hah? Loh kok malah jadi nyuruh saya? Ih, dasar nggak mau. Iya, daripada kita nggak jadi jalan, nanti Ibu telat. Gimana, saya juga udah kesini lagi. Aduh, gimana ini ceritanya? Yaudah, sini mana uangnya? Ini kebetulan saya nggak bawa uang Bu, nanti dipotong aja ya dari ongkosnya ya. Aduh, pakai uang Ibu dulu ya. Gimana ini? Yaudah, mana kunci motornya? Saya bisa istirahat dulu sebelum nganterin Ibu ya. Yaudah, cepet ya. Saya udah tahu. Oh itu tuh kuncinya ada di motor tuh. Aduh, sini helmnya. Ribet banget nih Pak Ojek. Nah, lumayan lah bisa istirahat dulu. Hati-hati ya Bu ya. A few moments later. Alah, ini malah enak tidur. Bang. Malah tidur lagi, enak banget. Yuk, langsung buruan nih, udah telat banget nih saya. Tuh, udah diisi bensinnya, yuk cepet. Nih. Aduh Bu, Bu, saya ngantuk banget Bu. Semalam saya nonton bola Bu. Aduh, gini aja deh Bu. Daripada nggak jadi, Ibu aja yang bawa motornya ya. Saya dibonceng, nanti pulangnya biar saya yang bawa. Ya udah. Ya? Aduh, udah capek banget nih saya. Yuk, buruan yuk. Ibu capek? Iya, capek banget. Kalau gitu minum dulu Bu, minum dulu. Ya udah. Tapi jangan lupa ya, bawain saya juga minumnya ya. Nih telat nih Bang. Lama amat. Seger. Ayo Bang, berangkat Bang. Bu, ada helm nggak? Nanti ada polisi. Aduh, nggak ada, saya nggak punya. Kan biasanya ojek suka ada dua. Iya, ketinggalan Bu di rumah, maaf. Ya ampun, ini ojek apaan nih? Ngeselin banget. Ada nggak helm? Aduh, ada sih, tapi helmnya aneh, biarin. Ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting helm Bu. Bang. Helm apa nih Bu? Iya pakai aja. Ya udah deh, daripada nggak ada, Ibu pakai ini ya, soalnya Ibu di depan kan. Iya. Ya, udah saya pakai ini aja. Udah pantas mendingan muka kayak gitu daripada aslinya. Udah, ayo berangkat. Ayo Bu, let's go Bu.
hours later. Sampai juga ya Bu ya. Iya. Ini Bang nih. Ini helm Ibu nih. Oh iya. Ya. Jadi berapa Bang? Pulang pergi nih. Jadi 35.000 aja Bu. Tapi tadi kan itu ya Ibu, tadi ngisi bensin. Ngisi bensin 20.000. Iya. Berarti sisanya 15.000 Bu. Oh 15.000. Ya 15.000 lagi aja. Kembalian 5.000 Bang. Aduh. Bu, kan tadi saya bilang saya nggak bawa uang. Ada uang pas nggak? Gimana sih ini si ojek nih? Kalau ojek itu harus bawa uang kembalian, harus pegang, nggak boleh kantong kosong. Iya Bu, maaf Bu. Memang saya lagi nggak punya uang Bu. Ibu itu pelanggan pertama saya hari ini. Lain kali nggak boleh gitu. Gimana kan kalau pelanggannya nggak punya uang recehan lagi? Iya sih, maaf ya Bu ya. Tapi gimana ya? Oh, mana? Ya, ini aja Bu, biar Ibu nggak rugi, biar pas, saya nganternya sampai sana aja ya. Biar pas, 5.000 lagi kan, berarti jaraknya sampai sana Bu. Ya? Oh iya, yang penting saya nggak rugi aja deh. Ya, ayo, ya. Biar pas 20.000 ya. Ya, yuk naik Bu. Nah, sampai sini ya Bu ya. Oh iya, makasih ya Bu ya. Berarti udah pas ya Bu ya. Oh, jadi iya, saya nggak iya. Kembaliin, udah pas 20.000 ya. Iya, makasih ya, makasih ya Bu. Saya buru-buru Bu, nih masih ada pelanggan yang lain. Iya. Ya? Ya, makasih Bu. Iya, loh kok saya jadi harus jalan ya ke sana? Bang, kok saya jadi jalan sih? Aduh, gimana sih ini? Dasar tukang ojek ngejengkelkan.